kita tak tahu juga kan. Mungkin lepas dia dah tahu dia ada sakit jantung, sakit lemak jantung. Mungkin apa cabaran yang dihadap oleh pesakit tu? Macam mana dia nak jalani hidup ni, doktor? Baik. So, walaupun kita ada sakit jantung, bukan bermakna itu jantung kita lemah selama-lamanya. Sebab dengan rawatan sempurna, mereka boleh hidup lebih baik. Dan mungkin nampak lebih-lebih hidup, lebih confident. Ada banyak cabaran, tapi ada tujuh lah. Saya nak kongsi tiga, ya, tak sempat kita tujuh-tujuh. Benda yang paling besar adalah pesakit lemah jantung, dia nak dapat jawapan tu cepat. Dia nak jawapan tu tepat. Tapi isu zaman sekarang, pengalaman kita lah, orang pergi hospital lambat. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi dia akan stres. Cabaran kedua lah, emosi, stres, struggle, dia tak dapat jawapan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang ubat lah. Sebab lemah jantung, dia boleh balik kadang ubat satu beg. Ada pesakit datang bawa beg troli untuk ubat dia. Jadi dia tak tahu nak pilih. Ubat mana nak guna, ubat ni nak kurang dos macam mana, side effect macam mana. So kita kena ada orang explain bab tu. Yang ketiga tentang perubahan gaya hidup. Sebab sakit lemah jantung kena adjust tentang contoh minum air. Dia kena tahu banyak nak kena minum. Oh. Banyak lah sepatutnya kalau lemah jantung. Bergantung pada tahap dia. Okay. Kalau serius mungkin setakat satu cawan sehari. Kalau yang sihat mungkin boleh sampai 2-3 botol. So siapa nak explain dulu? Salah minum. Yalah, tu yang efek tu betul-betul baik. Garam macam mana? Nak ubah gaya aktiviti, exercise. Dah biasa kerja keteruk, tiba-tiba sakit lemah jantung. Boleh tak ada sambung kerja macam biasa? So, itu kena ada orang explain pada mereka. Okay. Dan itu tiga lah yang biasa kita jumpa.